Ini tantrum se. Mana pegalnya udah sembuh? Kayaknya udah sembuh sih, apa belum, Pak? Di sini udah sembuh aku belum. Kamu lihat aja, masih mau marah nggak? Jangan terlalu luar dong. Nanti jeblok. Mana? Mas, tapi udah nggak katal toh, mah? Eh? Ya tadi pakai itu once. Batin, Pak. Oh, udah kalau dia udah nggak katal udah biarin. Nah, ya. Itu namanya kena azab sih. Mandi tarin gosok. Ya memang begitu, mandi harus bersih. Mandi cuma kayak gini tas. Kalau pakai sabun ya, sabun dipegang begitu sih. Kamu juga kalau dimandiin mau pasti begitu, sabun dipegang begini kan, sabun kusuk-kusuk ke badan kan, benar enggak? Iya kan? Kayak gini nah. Ini cepet banget. Cepet banget kan? Kalau papa kan sabunnya yang dikosok ke badan tau. Semua. Kalau mama kan enggak. Ini sabunnya kosok ke badan belakangnya tas. Agak. Tapi gini. Enggak, dia pegang sabun dulu begini, nyemek terus begini gitu. Iya kan? Ini mana delang ayo gue ini di. Kamu mah. Mama ini sabun ini gini ini tas. Aja kata delang. Memang kok. Enggak pernah. Makanya gila sendirinya begitu, mandi gak bersih begitu pantatnya. Memar semua ya tas. Ruam namanya jadi. Ini harusnya kanain gosok. Apanya? Tanah dalam gosok. Setrika? Ya di setrika saja, kamu itu jangan males dong, kamu mau ngayap mulu. Ya tas? Tinggal bisa. Lu masinnya. Cepus, aku jangan. Pikachu-nya mana Kemana tuh bocah? Asik. Kita berdua mah tasnya tidur di atas katanya. Merdeka. Tas bagi dong, Mas. Mas Kerun. Mama beliin minum. Tolong. Satu kali ngambil 2.000. Enggak usah penuh-penuh tas. Segalon berarti? Setengah gelas aja. Setengah galon. Kok ya kencing suaranya? Nah, setengah gelas. Masuk gelas nanti. Kalau itu benar setengah kok sesuai. Habisin, jangan di ini, kecer-kecer. Terus pegangin tas sampai habis tas. Nah begitu, tambahin. Tas perut mama kok kaku begini, kamu apain dari tadi? Gak apa-apain. Hah? Gak apa-apain. Nah, neng kelitikin tas ya. Mas, sampai kaku begini perutnya. Oh iya. Iya. Jangan kritikin lagi, aku banget aku tadi. Jangan dikritikin lah. Kalau kegelian terus diem tidak bergerak maning bagaimana? Kuburin. Enggak. Jangan ngomong kayak gitu, Ma. Yang pada Omonglah dong. Di sana itu abadi loh, Ma. Omonglah. Ya saya pada betah. Karena mau bangun lagi enggak bisa, kedalaman. Aduh. Ngomong waktunya enggak apa-apa. Aduh, kenapa, Ma? Alamak, kok gak pake tas. Yuh, keri lah. Wah, jadi riong. Oh, kesikut kok malah. Lara mau kok nangis, man. Gak apa-apa. Ini uban. Kecabut ubannya mama jadi satu. Satu uban jadi 500 perak. Paman.
Kumpul apa? Kumpul. Gajian ya, belum dibayar. Ini lo, putih apa? Warna apa sih ini rang? Masa sih tas. Mana dia pak? Putih kafe ya pak? Oh, besok ada yang nginep tas di atas. Siapa? Namanya Ibu Parti. Hah? Apa ya? Dari Maluku. Nanti kalau dia nggak berani sendirian, biar papa yang temen. Anu anak apa sih? Dia nginep nangkana pak? Merin mesin dari Maluku bawa sini langsung. Kapan besok? Mesin deh. Rabu iya. Rebo sih. Sekaligus dia pengen belajar lagi katanya. Ibu Parti. Iya, kalau nggak salah namanya. Dari Maluku. Kamu beli laptop, jemput sekalian aja. Alah, aku juga bingung lah kalau saya suruh beli sendiri, takutnya itu mengecewakan, beli dia milih sendiri. Lagi udah. Kamu kan jemput, langsung ajak ke sono. Ini makanya sedih. Mana sana? Kali bende. Nggak milih dianya gitu. Sedihnya kakak. Mendubur. Kok mendingunnya put? Nyemput dewek aja. Itu kalau dia datang sendiri, kalau datang sama lakinya pasti. Aduh sakit banget sih. Ya yeah, emang katanya bisa cabutin. Iki gitu cabutin dong papa weh. Menti. Oh, dasarnya kau narik. Nyong, baru tarik. Yang aku jangan fitnah lah. Tahu sapi dah marah? Tahu kalau sapi dah marah? Pak. Kenapa gue? Kotot? Iya. Tasya, ini kan putih ratas. Jadi soun. Soun? Iya kan biasanya kamu bikin gulung-gulung telur. Kayak soun. Gulung-gulung telur? Apa sih yang saya ngomong itu? Telur gulung. Pakai bihun apa namanya? Telur gulung. Gulung. Karena jurus papa mah dia kedut melices gitu ya. Masuk cis gitu kan yang masuk lagi. Langsung. Gak bau kan ini. Tadi kan bau banget ya kak kedut. Wow tadi. Papa. Gue isi nih. Berarti dia orang Maluku apa bukan? Bukan orang Fatim mana Pati. Nah kan dulu waktu saya kesana kan ke ituan Jepara tau? Jepara itu dekat Pati apa mana? Ngomong tadi ngomong Jawa ini kenapa? Ketemu orang sini? Iya ketemu orang Punggelan juga katanya pas perjalanan, cuman dia nggak tahu kalau saya di Punggelan juga. Gitu sih. Dikasih nomornya apa gimana? Ya nggak tahu dah. Saya juga nggak mau ngobrol terlalu lama-lama kan saya lagi nyetir. Apa namanya? Dikasih nomor sono apa nomor? Iya dia bagi-bagi nomor gitulah di jalan lah gimana nanti calling kali aja bisa saling ketemuan di sini. Gitu. Amat sih ngomong begitu. Makanya kuping tuh dipasang di kanan jangan satu ban dengerin gosip satunya nggak jelas.